Saya pikir memang masalah pemakzulan ini memang bukan saatnya untuk sekarang ini ya. Iya. Tangguh sekali gitu. Iya. Sayang lah. Saya pikir memang masalah pemakzulan ini memang bukan saatnya untuk sekarang ini ya. Iya. Tangguh sekali gitu. Iya. Sayang lah. Artinya bagaimanapun kita menempatkan kepentingan stabilitas nasional kita. Tapi ini kan sudah hal-hal lain. Pak Surya Paloh. Walaupun kita memang ada hati panas, saya harapkan supaya kepala tetap dingin ya. Pak Surya Paloh, tapi ini sudah sangat keterlaluan ini cawe-cawenya presiden ini Pak Surya Paloh. Nah, itu memang masyarakat tentu akan bisa memperoleh banyak pelajaran lah dalam kehidupan keseharian mereka, harapan mereka ke depan. Tapi satu hal yang pasti, terlalu mahal kita untuk korbankan satu stabilitas yang kita capai untuk meneruskan perjalanan pembangunan kebangsaan kita. Iya. Pak Surya, berarti pemakzulan ini masih ada pemikiran yang lain. Kalau saya bisa menyatakan sudahlah. Sudah ya. Barangkali kita cari upaya yang lain aja. Iya, iya. Pak Surya Paloh yang kedua. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.